nervous, really. And my not to be nervous. Very cold. Kamu yang biasa kamu nyanyi kalau apa? Apa? Lagu favorit kamu apa? Lagu Ayu Ting Ting. Ya? Hah? Saya masih Ting Ting. Halo guys, balik lagi sama gue seperti biasa di Ikut Syuting. Nah, ini gue posisi lagi ada di studio Trans 7. Dan kan kalau gue live streaming tuh banyak yang nanya, lapor pak, tidak ada di YouTube. Kali ini gue kasih nih lapor pak di YouTube guys. Tapi sebelumnya kita lihat dulu talent-talentnya lagi briefing guys. Udah lama kan gak ngeliatin keseruan-keseruan lapor pak kan guys, let's go. Jadi ceritanya di sini adalah Pak Wendy ini lagi suntuk sama kerjaannya, banyak kerjaannya yang numpuk lah. Pak Wendy jadi lelah, jadi stres. Nah di tengah-tengah pekerjaan yang menumpuk ini, Pak Wendy itu malah dikejutkan oleh kabar bagi roti, guys. Bahwa dirinya ditunjuk menjadi MC di sebuah acara penting kepolisian. Nah, hal ini ngebuat Pak Wendy ini bimbang. Di satu sisi, Pak Wendy senang karena pasangannya cantik. Tapi di sisi lain, Pak Wendy ini cemas karena belum pernah MC di depan banyak orang. Terus Pak Wendy juga takut kalau misalnya dia nggak bisa nolak karena ini perintah langsung dari Kombes. Jadi selagi talentnya di brief sama krunya, di sini FD-nya lagi. FD-nya lagi makan guys, ini FD yang bertugas, 1, 2, 3, cuma bertiga ya? Dari Ica, ada Miranda, terus ada kakak Yuri. Nah ini siapa nih? Siapa ini ya? Yusuf. Pasti viewers-viewers udah pada tahu ini siapa, karena gue sering mention dia. Ini adalah Mas Firma, manajernya Ayu Ting Ting guys. Udah beres briefingnya guys. Terus ini bintang tamunya lagi mau siap-siap blocking dan sebagainya guys. Pasti ada yang menarik guys, di sini ada piano. Ini properti baru guys di sini. Ini menunggu waktu syuting guys, jadi diisi dengan nyanyi kayak gini-gini. Guys, kita mulai. Gigi nanti sama Pak Yuri itu prep dari belakang. Sama Pak Surya juga prep dari belakang. Enggak mau. Ayo, nanti belakang. Apa Dika? Kasana, cari rezeki untuk keluarga. Cari rezeki untuk keluarga. Begitu ya. Harus dikasih kode lagu begitu guys. Seven, in five, four, three, go. Badan. Ya. Kasus saya kalau itu namanya diet. Diet. Kasus banyak banget ini masalah baliho. Itu ada banyak orang warga yang ngeluh akibat baliho. Mukanya mereka tukar sama muka pejabat. Orangnya jadi pendiri di baliho, balihonya malah tipu. Enggak cuma menang follower doang, tapi yang begini nih yang penting kita pilih.
Pedagang. Kalau muka dah seger banget sih muka lu, gak ada capek-capeknya. Masa? Oh, dari pagi. Iya, masak cai. Kan masalahnya kan gue juga udah ngajarin. Iya, jangan kemana. Iya, baik. Pulang-pulangan cetar dulu. Hei, gue sekarang mau nanya ini. Gue tadi ditelepon sama korban yang kejatuhan baliho. Dari mana itu kasusnya? Nah, itu kan kamu yang urusin. Udah. Udah gue percaya, lu tinggal baca aja. Enggak, masalahnya korbannya palanya bocor, sekarang masuk ICU. Kok bisa gambar-gambar? Soalnya gambar caleknya pas lagi ngepal begini. Wah! Wow. Lagi berusaha menghimbau sih para caleg-caleg itu, maksudnya kalau gaya-gaya ya benar juga gitu, supaya nggak ada juga itu warga lah matanya kecolok kalau nggak ada dua-duanya. Kok bisa lah orang lagi begini terakhir jadi ya. Nyari. Kesel, mana belum nggak boleh pulang. Tapi tunggu saya mau ngomong sama Wendy. Nah, lu dimarahin dulu. Lu kelar masalahnya ini. Bukan selesai. Nah, lu hati-hati di gua sama lu skor. Skor. Emang ada urusan apa sih? Posko apa? Posko apa? Balik komandan, syuting dulu balik. Iya juga sih benar. Tadi Pak sudah bilang katanya kalau ini gak boleh pulang sama komandan. Betul, memang betul. Ada info apa ya? Betul, memang betul. Hati aja biar nggak ketahuan apa yang lain. Dapat dia dong yang bisa membaca. Masa pulang kamu harus menjadi MC. Ini ada acara konferensi polisi lapor Pak se-Asia. Dihadiri negara-negara di Asia. Dari Asia dan ini ditunjuk sebagai MC. Ini ditunjuk. MC-nya ada, tapi dia ditunjuk sama si MC. Ini MC. Jadi dia MC nih. Nunjuk dia gitu. MC. Ditunjuk pulang lu, ah, berarti, Pak. Ditunjuk MC. Gua pamit ya. Ini keputusan sudah. Andika ada Surya. Yang memutuskan bukan saya, tapi Kongres. Iya, oke. Clear action. Andika aja ngerti. Lu doang yang ngerti. Please come in. Yeah. We are waiting for you. Yeah, okay. Thank you. Nah, jadi kamu akan berduet MC-nya dengan seseorang yang ditunjuk oleh dengan siapa? Halo. Jadi frame-nya salah katanya dari masuk dari kita. Parah emang dia tinggal. Iya. Haji dari Metropolitan. Oke, thank you. Biar santai ya.
Oh, salah masuk guys. 5, 4, 3. Yes, okay, yeah. Oh, I'm good, yeah. Kopi, kopi. Hari yang bagus, waktu yang bagus untuk berkunjung. Ya. It's coming, yeah. What? Yes, I'm coming. Okay. Bentar lagi ya, coming. Thank you. Gimana sih? Kopi. Saya mau datang. Oh, dia nanya lo datang nggak? Ya, gua datang. Takutnya nggak ketemu. Nah, dari sini guys yang menang. Welcome to Laporpa office. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Surya. Kejepit. Teman-teman, ini Natasha, perwakilan dari Indonesia. Dia adalah Miss Grand. Miss Indonesia. Tapi enggak sekolah pokoknya Miss Grand Indonesia. Kasih tahu saya. Miss Estesia Senayan. Wah, Estesia. Ini bapak action figure dia. Action figure. Miss Junction. Ayo pun. Ayo pun. Jadi siapa kemudian? Ini akan jadi partner MC kamu. Kalau kamu nggak mau, tapi kita bisa ganti. Ya saya siap kemudian. Saya oke. Ya. Mau kemudian? Saya ngantuk kemudian. Bukannya kamu fobia ketinggian? Iya. Oh, cukup ketinggian. Iya, cukup ketinggian itu. Oh, kan aku dengar ketinggian itu. Ketinggian dilambangkan heels yang utama. Ya. Ini mah bisa tutup mulut. Iya sih. Pak gila di sini tutup mulut, di sana mah buka. Aduh bisa jawab. Coba coba di ringin sama Andre. Oh iya. Kamu baru kan yang diiringi sama anjing bacang. Iya. Dikasih tahu dulu. Dikasih dulu. Dikasih tahu dulu. Dia malas main. Kamu yang biasa kamu nyanyi kalau apa? Apa? Lagu favorit kamu apa? Lagu Ayu Ting Ting. Ya? Saya masih ting ting. Orangnya di sini. Buyon masih mancing. Main gak sih coba kita lihat guys. Dia main gak sih? Gak kelihatan ya guys ya, dia main sama gue. Oke, kamu dapat golden buzzer. Oke, kita pindah guys. Kita mulai lagi kak. Dit gue yuk, ngapain dah gue gitu. Termasuk nih. Oke, bisa dimulai. Tunggu, ini baru mau ke Bandung refleksi. Aman? Ayo. Oke, yuk step by. Segment 3. Yuk, mari. In 5, 4, 3, 2. Tegang ya? Iya. Mau kalau mesin gak? Gini banget, santai aja. Selamat malam kepada para tamu anjungan. Undangan?
Yang terhormat Komandan Andre Taugitu. Taulani. Taugitu namanya Taulani. Dan yang kami hormati seluruh anggota kepolisian lapor Pak. Saya ucapkan terima kasih. Aku ini nasi warteg ya, hmm? Intonasinya kurang. Wow. Wah, nasi. Ini gimana? Bacanya per kata. Ada kan biasanya kayak ada penggalan-penggalan gitu. Ini kamu tuh kembali sama penonton-penonton tuh kayak bakal ketua-ketua polisi gitu kan? Iya makasih. Jangan, sekarang kamu buang kita jauh-jauh. Kamu enggak yang nonton kamu tuh punya boneka. Saya mau semuanya, pokoknya berbuat yang terbaik. Itu saja. Dari tadi merebisik banget sih anak saya lagi tidur juga ya. Jadi ini katanya grup kan? Berapa cara sih kita mau kita grup? Oh ini udah penanganannya gitu? Eh, jatuh berat. Lucu. Ini ada yang mau masuk guys. Andika sama bintang tamunya. Ini ada yang mau masuk nih guys. Kita masuk ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nanti dari kiri ada Pak Dika sama Pak Dika. Kiri. Baik. Demi mempersingkat waktu, saya selaku MC mempersilakan saudara Andika untuk melakukan proses PA. Formal banget ya. Oh, dua. Saya bingung. Saudara Andika, mempersilakan bertanya dan menyidik kepada tersangka. Waktu dan tempat kami persilakan. Anda termasuk orang yang memasang baliho yang jatuh dan viral. Kebetulan baliho yang jatuh itu kan baliho dari partai PDA. Anda apakah dari partai oposisi partai tersebut sehingga melakukan apa istilahnya sabotase? Tersangka dipersilakan menjawab. Kamu dilarang tepuk tangan. Nah, ini kira-kira POV kalau nonton di bawah guys, sama kayak kemarin Robin nonton yang di bawahnya. Nah, ini di sini ada komandan. Komandan enggak masuk ke sketsa guys. Jadi ini Fadi dilepaskan apa gimana? Soalnya kan Fadi kudu nge-band lagi. Fadi. Terserah, saya mau belajar dulu di situ. Buar. Segmen berapa sih? Tiga. Tiga. Oh, berarti ini terakhir ya? Segmen terakhir guys. Pakai set mana kita? Pakai set mana? Pakai set senjata. Oh. Jadi ruang kayak ruang pertemuan. Conference gitu ya. Eh, kita lihat guys.
Kamu kayak pernah aku lihat deh. Oh ya, yang nyanyi di depan situ ya? Ke Tasya dari mana ceritanya? Hah? Dari mana? Dari Sri Lanka. Oh, dari Sri Lanka. Cannot speak lah ya. Oh gitu. Rare because it's Lanka. Saya bisa harus. Pulang lagi. Arabik ini ya. Pulang. Sri Lanka. Singapura. Sri Lanka. Nama saya Muhammad. Terus dipukulin deh. Boleh para ekstras? Boleh para ekstras? Nih nih para ekstras nih. Ya, empat. Nah, saja pokoknya nanti duduk kosong aja. Ya, apa namanya? Wah, ini dari Bang Ledes ya. Bang Ledes. Pada Ledes. Nah, seru banget guys kalau sudah melibatkan ekstras-ekstras dari karyawan. Not to be nervous. Very cold. Oh, in English. In English. Udah masuk. Semangat. Gemet. Enggak usah dibahas. Ada pakai high heels aja kalau dicopot juga tetap tinggian dia. Nah, itu dia guys tadi keseruan dari lapor Pak kan. Kemarin banyak yang nanyain kan, banyak yang kangen nih. Gua kasih guys tayangan-tayangannya. Oke, tonton terus lapor Pak. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat guys. Jamnya jam 21.30. Masih sama jamnya. Jadi jangan sampai ketinggalan episode-episode-nya. Dan jangan lupa juga nonton ikut syuting. Sampai ketemu lagi di program-program Trans7 lainnya. Di ikut syuting. Kayak di video-video yang kenalin nama siapa gitu.